Sebab tu teori ni tuan-tuan sekarang ni diamalkan. Nak buat jahat, buat ramai-ramai. Jadi insyaAllah kalau nak rasuah, rasuah ramai-ramai. Tak kena tangkap. Tuan-tuan, ni baru ni bodoh tuan-tuan. Tukar IC seorang, dia kena tuan-tuan. Cuba pakat ramai-ramai tuan-tuan. Ni nak buat jahat, buat ramai-ramai. Ini idea Abu Jahal. Nak buat ramai-ramai, tak kena tangkap. Ini membuktikan Nabi seorang tokoh perancang ekonomi yang hebat. Oleh kerana Sayyidina Abdul Rahman modal tak ada, tinggal semua gudang, Nabi ajak dia cara nak berniaga. Nak berniaga dia pelik sikit. Dia beli unta 10 dirham, dia jual pun 10 dirham. 100 ringgit kita beli garam. Nah, ikan lepas busuk, garam kita naik harga lagi. Ini tetik yang Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Abdul Rahman. Modal kecil, cara kecil. Sebab itu, nah, apa yang perlu kita hijrahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Kak Salwa, yang dikasihi sahabat saya Ustaz Zulkifli Asy'ari. Asy'ari ke Asy'ari? Oh, Muhammad Syuhami. Zulkifli Muhammad Syuhami. Saya pun pertama kali jumpa. Sebenarnya dia jumpa selalu tapi tak terperasan. Pasal kecil sangat. Saya besar. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Kita akan buat dua round. 20 minit, kemudian Ustaz 20 minit, kemudian saya ambil sikit sudah lah kan Ustaz, first time lagi panjang sikit, kemudian Ustaz tutup lah, ngelak nampak, kita jangka habis dalam pukul 12 lah. Boleh lah tuan-tuan ya? Tuan-tuan tak boleh tunggu, tuan-tuan bangun perlahan-lahan, tuan-tuan balik lah, tinggal kami dua orang cakap tuan-tuan. Jadi bila sebut hijrah ni tuan-tuan, berlakunya hijrah ini bukan bulan Muharram. Berlakunya hijrah pada tanggal 27 Safar. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, dia kata 27 Safar, iaitu pada hari Khamis. Khamis. Dan Nabi berada di Jabal Sur pada hari Khamis, malam Jumaat. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari 3 malam di Jabal Sur Thawawra. Maksud dia hari Ahad baru bertolak. Bertolak Nabi ialah pada tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi tuan-tuan, 27 Safar. Nak cerita, pada pagi tu maka bertemulah lebih kurang beberapa orang pemuka Quraisy. Mereka kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat yang diasaskan oleh nenda Nabi, nama Qusay bin Kilab. Kan Nabi nama Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Daripada Kilab ni sampai Adnan, tak ada khilaf ulama. Tapi daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail AS ada khilaf. Tuan-tuan, Qusay lah yang membina Darun Nadwah ini. Mereka bincang, tuan-tuan puak-puak Quraisy ini, mereka lantik pengurusinya nama Umar bin Hisham. Tuan-tuan tak kenal Umar bin Hisham kan? Umar bin Hisham ni kalau lakab dia, tuan-tuan kenal Abu Jahal. Nabi pernah berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada dua Umar. Pertama Umar bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Allah buka pintu hidayah kepada Umar Al-Khattab. Umar bin Hisham ni digelar Abu Jahal. Abu ni bapa lah. Jahal tu kira bodoh lah. Di kalangan yang bodoh-bodoh tu, dia jadi pengerusi. Menunjukkan apa? Rupa-rupanya Abu Jahal ni dalam benda yang baik, dia tak pandai. Dalam benda yang jahat, dia pandai. Saya cerita kat tuan-tuan kan. Macam kita dalam apa nama USJ ni pun ada juga kan. Benda-benda yang baik, dia tak pandai. Walaupun dia AJK. Orang tanya ni kita nak buat forum apa Ma'al Hijrah ni, kita nak buat apa? Dia tak ada idea tuan-tuan. Benda-benda baik tak ada idea. Tapi bila kita tambut tahun baru, terus dia angkat tangan.
saya ada calangan, kita buat karaoke. Ha, yang tu dia pandai. Ha, macam itulah Abu Jahal, dalam benda baik dia tak reti. Tapi dalam benda buruk dia jadi pengerusi. Abu Jahal, bapak segala, bodoh lah. Apa tujuan mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk nak bunuh Nabi SAW? Lalu Abu Jahal buka majlis apa semua, dia kata, apa pendapat? Abu Muhammad ni lagi lama lagi ramai pengikut dia. Lama-lama kita esok habis. Dia kata kita Tuhan kita ni, Tuhan kita buat daripada makanan, sembah pula, buat daripada batu. Tuhan kita ni, apa batu, kita sembah batu. Dia duk hina Tuhan kita ni, macam mana? Ha, bagi pendapat, ada seorang nama Abu Aswad, dia bangun. Apa kata kita buang apa Muhammad ni ke Pulau Ketam? Pulau Ketam tu saya lah kan. Ataupun kita buang ke Sandakan ke, buang macam itulah. Buang bagi Johor, hantar pi Johor tu kan, Mesir ke, Morocco ke. Biar dia duduk jauh, jadi pisahlah dari kepada kita. Tiba-tiba mereka bincanglah, bincang-bincang. Ada di kalangan kata kalau buang Muhammad ni, kita gelar dia Al-Amin. Keturunan hebat-hebat, tak pernah menipu. Akhlak dia hebat. Kalau dia duduk di mana pun, orang akan ikut dia. Dia duduk di Morocco, dia ramai pula bakal ikut, akhirnya dia balik, dia serang kita. Habis kita. Jangan. Idea ni tak boleh pakai. Lalu ditolak. Bangun pula, apa kata kita buat satu kotak, kita buh Muhammad dalam tu, kita letak depan Kaabah, biar dia mati kering, kena panas. Jangan bagi makan. Bincang pula. Abu Jahal kata, Muhammad ni keturunan Bani Hashim. Keturunan orang yang hebat. Kan, dia memerintah, yang memerintah sekarang ni apa? Abdul Muttalib. Kan, yang memerintah dulu ni Abdul Muttalib, orang yang hebat. Ya, kita buat macam ni, mati kita. Kan, mereka ni ada keturunan, lama-lama mereka akan bebaskan Muhammad. Tak boleh pakai cadangan ni. Ambil cadangan akulah, kata Abu Jahal. Kita cari seorang anak muda yang hebat, pandai main pedang, kita bunuh Muhammad. Bincang pula. Tolak juga cadangan ni. Dia kata Abu Jahal, kalau seorang bunuh, habis kita. Abu Jahal kata, apa? Aku belum bagi cadangan lagi. Apa kata kita lantik setiap kabilah daripada Quraisy ini, seorang anak muda yang pandai main pedang, pergi ramai-ramai, bunuh Muhammad. Jadi bila bunuh ramai-ramai, maka tak akan didakwa. Sebab tu teori ni tuan-tuan sekarang ni diamalkan. Nak buat jahat, buat ramai-ramai. Jadi insyaAllah kalau nak rasuah, rasuah ramai-ramai. Tak kena tangkap. Tuan-tuan. Ni baru ni bodoh tuan-tuan. Tukar IC seorang dia kena tuan-tuan. Cuba pakat ramai-ramai tuan-tuan. Ni nak buat jahat, buat ramai-ramai. Ini idea Abu Jahal. Nak buat ramai-ramai, tak kena tangkap. Akhirnya keputusan dia diterima. Tuan-tuan, petang itu Nabi, wama arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak kami utuskan rijalan, makni nabi-nabi ni, nuhi ilaihim, diberi wahyu. Nabi tuan-tuan diberi ilmu dengan wahyu. Kita fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kita nak dapat ilmu bukan wahyu. Jangan tuan-tuan duduk dekat USJ, saya alhamdulillah bertambah ilmu. Macam mana dapat? Wahyu. Kepala otak hamba wahyu. Kena fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ayat tu sambung. Kena belajar ilmu. Tuan-tuan nak hijrah, pertama sekali kena belajar ilmu. Alhamdulillah di USJ ni tuan-tuan, Masjid Al-Falah, program ilmu ni ramai. Ramai ustaz yang datang ni, nak bawa Ustaz Zulkifli pula. Nak mengajak lagi. Ustaz nak banyak kitab apa ustaz? Banyak. Allah. Allah. Ada jenazah hari ini. Sekarang minta ustaz untuk imam saya. Sekarang? Sekarang dah. Boleh dah, boleh. Ini bagi ustaz lah. Bagi ustaz. Ustaz tengok cakap. Ya? Ustaz. Ustaz. Kalau saya tak masuk, berhabis dengan ustaz Abu Bakari ya. Ada jenazah. Jadi terpaksa kita. Ni kalau keluar ni lambat nak masuk. Tak apa, siapa yang solat jenazah. Kita sambung eh. Okay, siapa nak solat jenazah boleh. Ataupun tuan-tuan nak jadi jenazah pun boleh juga. Setelah awak. Kalau ustaz keluar pula. Kat mana tadi? Jadi petang tu tuan-tuan ingat, Nabi ni, rijalan nuhi ilaihim. Allah bagi wahyu. Nabi tak perlu belajar ilmu. Kerana wahyu Jibril datang bagi tahu. Ini hebatnya Nabi. Tapi kita, ayat tu sambung. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Kalau kamu tak tahu, maksudnya kita kena belajar ilmu. Kena belajar. Tuan-tuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia baca satu hari 5 buku. 5 buku dia menulis
300 buku lah. Saya tulis 3 buku. Tu pun ya Allah nak tulis satu buku ni mengambil masa sampai setahun. Nak tulis buku tu. Dia tulis 300 buku. Dia baca sehari 5 buku. Tuan-tuan, tak ada buku. Buku pun tak baca. Ni hijrah kita ni kena belajar tuan-tuan. Kalau boleh duduk program ilmu. Kalau dah boleh dah belajar. Baca buku, cari buku. Baca buku. Sebab apa? Bila kita dah ada basic, kita baca buku ni untuk kita nak implement. Apa kita nak praktis. Jangan belajar agama dengan baca buku saja. Asyaitanu syaiquhu. Syaitan akan guru kita. Lama-lama kita sesat. Tapi kita berguru. Dah ada basic dah, kemudian baru baca. InsyaAllah Allah akan tambah ilmu. Tapi Nabi ni Allah bagi wahyu. Wahyu macam mana? Jibril datang. Wahai Muhammad, mereka bincang pada pagi tadi nak bunuh kamu. Kamu disuruh hijrah. Nabi SAW bila kata macam tu, dia cari sahabat yang paling dekat. Siapa sahabat paling dekat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar bin Quhafah. Bin Quhafah. Quhafah ni tuan-tuan, bapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni mata buta. Ketika Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ni tanya, "Wahai Asma, Asma kan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Asma, mana bapa kamu?" Abu Bakar. Abu Bakar dah hijrah dengan Muhammad. Dia tanya, "Abu Bakar ni banyak harta, mana emas yang dia tinggal?" Dia mata buta ni. Mata buta pun duk fikir tentang emas lagi. Asma' ni tipu. Dia buat macam mana? Dalam sirah kata, dia letakkan kain, kemudian dia masukkan emas. Bukan emas, dia masukkan batu. Kemudian diikat. Bila diikat, dia ambil batu tu yang disimpul dengan kain, dia tunjuk dekat tok dia lah, nenek dia kan. Ha, ini emas Abu Bakar tinggal untuk kamu. Dia pegang. Dia tak tahu rupanya batu. Sampai macam tu, mata buta pun duk nampak material lagi tuan-tuan. Tapi dengan izin Allah, Abu Quhafah ni masuk Islam. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dia pergi jumpa. Bila jumpa, Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, kamu nak tak bersama dengan aku?" Tuan-tuan, kita kena cari sahabat yang baik dalam hidup kita. Siapa sahabat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan duduk dengan ustaz, tuan-tuan akan dapat ilmu. Tuan-tuan duduk dengan kawan yang ada ilmu, dapat ilmu. Sebab Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang tu dia akan bersama dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan kalau suka majlis zikir, tuan-tuan akan mati dalam majlis zikir. Tuan-tuan suka dalam program ilmu, tuan-tuan akan mati dalam majlis ilmu. Tuan-tuan suka datang masjid, tuan-tuan akan mati dalam masjid. So, seorang dengan apa yang dia suka, tuan-tuan tengok. Baru ni kan, bomba, seorang bomba. Dia pakar dengan ular. Dia mati dengan ular. Baru ni seorang tentera, dia pakar pistol. Dia mati dengan pistol. Al-mar'u ma'aman ahabah. Saya nak tanyalah tuan-tuan, kita apa yang kita suka dalam hidup kita? Kalau tuan-tuan suka dalam majlis ilmu, tuan-tuan akan mati tuan-tuan dalam majlis ilmu. Kalau tak mati dalam majlis ni, masa balik mati. Dan tuan-tuan, ingat Nabi kata, siapa yang datang menuntut ilmu, tuan-tuan, seperti mana jihad. Kalau dia mati, tuan-tuan, mati dalam keadaan syahid. Ha, datang majlis ilmu dan balik majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, dia suka siapa? Sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Siapa Sayyidina Abu Bakar ni? Bapak mertua dia. "Wahai Abu Bakar, kamu nak tak bersama dengan aku?" Ni masalah hidup dan mati tuan-tuan. Hidup dan mati. Hijrah dengan Nabi ni hidup dan mati. Abu Bakar kata, "Tak apa. Pagi esok, kita jumpa di satu tempat. Kita pergi ke Jabal Sur." Ingat di sana ada Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Jabal Rusmah tak ada. Jabal Rahmah tuan-tuan. Jangan silap tuan-tuan. Sebab sana ni tuan-tuan, saya pergi, saya duk sebut Jabal Rahmah. Dia orang silap sebut tuan-tuan. Ha, kan? Jabal Sur, Thawawra. Sur ni maksud dia bonggol unta. Thawawra. Siapa yang pergi Mekah, tuan-tuan akan tengok. Jabal Sur tu macam bonggol unta sebiji. Nak naik dia 3 jam. Saya 22 kali dah. Tak pernah naik. Pernah naik tuan-tuan 3 jam. Ada jemaah saya naik tuan-tuan 3 jam, sampai dia telefon saya, "Ustaz, tolong hantar helikopter." Naik tak apa, nak turun tu sakit lutut tuan-tuan. Saya Jabal Nur selalu naik lah. Jabal Nur di atas tu ada Gua Hira. Siapa yang kalau boleh naik lah. Ni Jabal Sur tuan-tuan, ketika mana petang tu, bila bagi tahu Nabi SAW, malam tu dia bagi tahu dah, "Wahai Ali," kan saya sebut Ali, disebut karamallahu wajah, ini ialah Syiah punya. Tapi kita tuan-tuan, bagi Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita sebut radhiyallahu anhu. Ketika mana tuan-tuan, Sayyidina Ali ni dia bagi tahu apa tugas dia? "Wahai Ali, malam ni aku nak keluar, kau tidur di atas pembaringan aku." Tengok. Tidur atas katil Nabi ni menunjukkan apa? Sama ada hidup atau mati.
Dalam benda hidup dan mati, dia bagi kat keluarga dulu. Kita dalam benda hidup nak mati ni, kita bagi kat siapa? Bagi kat orang. Tu beza kita. Nabi dalam benda hidup dan mati ni, tidur atas tu, garanti mati. Dia bagi dekat siapa? Sayyidina Ali, siapa? Sepupu dia. Siapa Sayyidina Ali? Menantu dia. Tuan-tuan agak-agak sanggup tak? Malam ni, ayah nak keluar ni, di antara hidup dan mati. Tolong menantu ayah tidur atas. Pakai tak baliklah, tidur malam ni sini lah tuan-tuan. Tidur dekat masjid ni, hidup dan mati ni. Sayyidina Ali, sami'na wa ata'na. Terima terus. Tuan-tuan, Nabi tidur dalam sirah kata pukul 10 malam. Lepas Aisyah tidur terus pukul 10. Kita ni tuan-tuan tidur lewat. Sebab itu kita bangun lewat. Kan? Tidur pukul 10. Tuan-tuan dia akan bangun subuh seperti biasa. Ni kadang-kadang bangun pun nak bangun subuh tak boleh. Ada orang telefon saya, ustaz, macam mana nak bangun subuh ustaz? Saya kata tidur pukul apa? Tidur pukul 5. Tidur pukul 5 nak bangun subuh macam mana? Kan? Tidur awal pukul 10. Nabi tidur sudah sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai dah. 5 minit lagi, 5 minit lagi. Nabi tuan-tuan tidur, Nabi bangun pukul 2 pagi dalam sirah kata. Dia suruh baca talqin lagi. Oi, panjang tu tata tu. Kan, Nabi bangun pukul 2. Ketika tu Nabi keluar. Ketika keluar itulah turun wahyu. Surah Yasin ayat yang ke-9 yang kita duk baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min qalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Bila turun ayat tu, Nabi pegang pasir. Nabi tiup. Bila tiup, tertidur pemuda Quraisy ni. Tertidur, tuan-tuan tengah duduk tengok. Tiba-tiba. Bukan tertidur tengah. Ha, tuan-tuan tengah ambil gambar saya pula. Saya pergi duduk viral pula. Ustaz tengah ngam mulut kan. Terus tuan-tuan tertidur. Nabi keluar. Mereka terus masuk. Masuk-masuk tuan-tuan terus nak cincang. Tapi ada seorang anak muda kata, sebelum kita bunuh Muhammad ni, kita tengok muka dululah. Buka-buka tengok-tengok tuan-tuan. Sayyidina Ali. Tak jadi nak bunuh. Sayyidina Ali tuan-tuan sanggup di antara hidup dan mati. Tuan-tuan tengok dalam benda ni dia bagi dekat menantu dia. Sayangnya kita ada menantu, boleh tak tuan-tuan? Dan pernah saya cerita kat tuan-tuan, ulang pun tak apa. Pernah satu ketika Nabi balik tuan-tuan, Nabi cari Ali. Ya Ali, aina anta? Ana hina ya Rasulullah. Nabi panggil, Ali panggil kepada Rasulullah, Rasulullah bukan abati ataupun ayahku, bukan abah. Ya Rasulullah. Ta'al ya Ali, ijlis hena, duduk sini. Bila duduk tuan-tuan, Nabi ni letak ni kepala dia atas reba, menantu dia tidur. Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan ada menantu, boleh tidur atas reba menantu. Saya tak sanggup nak tidur atas reba menantu saya. Menantu saya mamak bulu banyak, aku geli tuan-tuan. Saya merapuh tuan. Allah. Tapi boleh tidur lah. Nanti saya akan okey lah tuan-tuan. Ni Nabi tidur. Tidur Nabi muka macam kita. Mimpi Nabi wahyu. Kita tidur kita mimpi macam-macam. Mimpi jatuh bangunan. Mimpi kencing. Kencing tuan-tuan. Mimpi kena kencing. Macam-macam tuan-tuan. Kan? Ni Nabi tidur ni. Tidur dengan nyenyak. Bila nyenyak rupa-rupanya tuan-tuan Sayyidina Ali tak solat lagi asar. Jaga-jaga Nabi tanya. Wahai Ali. Kamu salat belum? Belum ya Rasulullah. Terus Nabi duduk depan pintu. Demi aku di bawah kekuasaanmu, jangan kau jatuhkan matahari daripada tempat naiknya. Dengan izin Allah, matahari itu tak jatuh. Saya tahu tuan-tuan, tak jatuh. Sampai Sayyidina Ali selesai salat. Masa tu Bilal standby dah nak azan. Eh, tak jatuh, jatuh pula dia kata. Tak jatuh, duduk jatuh. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada seorang menantu membiarkan bapa mertuanya tidur atas reba dah. Dah habis solat, Nabi kata, wahai Ali, kenapa tak kejutkan aku? Apa kata Sayyidina Ali? Masakan aku nak kejutkan engkau yang tidur atas reba aku ini kekasih Allah. Kita ni tuan-tuan, beza. Ini, bila kata macam tu tuan-tuan, Sayyidina Ali ni tuan-tuan ni, di antara hidup dan mati menantu dia. Kemudian tuan-tuan, bila dia keluar, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila bertemu, maka mereka dua naik Jabal, Jabal Sur. Bila naik Jabal Sur, tuan-tuan, ketika itulah tuan-tuan, ada seorang anak kepada Sayyidina Abu Bakar, nama Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ni tuan-tuan, apa tujuannya? Tujuan dia macam SB. SB ni apa? Dia siang-siang dia pergi kat Mekah, dia tanya, dia selidik. Malam dia bagi tahu dekat Nabi apa yang dia orang duk rancang. Ini SB. SB ni daripada dulu dia ada dah.
Ha, sekarang pun ada ni dalam ni, ada ni tuan-tuan SB. Ustaz ni jaga ustaz. Dia orang report semua, dia rekod semua ni. Apa yang berlaku kan? Ha, dia orang tak mengaku tapi kita tahulah. Kan? Kerana tiap-tiap bulan kadang-kadang tak pernah nampak, tiba-tiba ada. Ha, kita tahu. Ha, sila, sila. Ha. Ha, dua minit, dua minit. Daripada mana? Ustaz punya kah? Tak. Ha, sila, sila. Ha, sekolah mana? SB apa? Oh yes, yes, sebelah. Aduh, aduh. Kan? Nabi naik, Nabi naik tuan-tuan sampai-sampai dekat pintu. Apa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ni bapak mertua dia. Kalau sayalah Nabi dengan saya, saya kata apa? Ya Rasulullah, engkau masuk dulu. Engkau ni dijaga oleh Jibril. Engkau ni ada mukjizat, masuk dulu. Kalau sayalah, masuk dulu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia kata apa? Ya Rasulullah, intazir hena, kamu duduk di sini. Aku masuk dulu. Tengok Sayyidina Abu Bakar, dia masuk dulu. Kalau saya, engkau masuk dulu ya Rasulullah, masuk, masuk, masuk. Garanti dah selamat sebab Rasulullah, betul tak? Alah, kalau saya macam tu, tuan-tuan sama lah. Ini tak? Sama lah. Tapi tak. Apa yang dia kata apa? Ya Rasulullah, tunggu. Aku masuk dulu. Bila masuk, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ambil serban dia atau reda dia ni, sapu dulu. Lepas sapu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar unjurkan kaki. Ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah. Nabi pun masuk. Masuk, masuk. Nabi letakkan kepala atas reba ni, Sayyidina Abu Bakar. Bila letak, tuan-tuan, rupanya ada binatang berbisa dekat ujung tu. Dia nak angkat, takut Nabi terjaga. Dia tahan, dia tahan. Binatang tu gigit, tuan-tuan. Bila gigit sengat, tuan-tuan, dia tahan. Dia tahan, tahan. Tuan-tuan, kita boleh tahan sakit. Tapi apa yang kita tak boleh tahan? Air mata tak boleh tahan. Macam orang lelaki lah. Orang lelaki dia boleh tahan air mata. Apa lagi yang dia tak boleh tahan? Hinguih dia tak boleh tahan. Saya ingat saya baca khutbah kan. Tengok semua menangis. Orang lelaki dia tahan, dia tengok atas. Tapi hinguih nak masuk dalam mulut lah, tuan-tuan. Ha, macam tu lah orang perempuan. Allah, baru ni kan apa perpaduan ummah, ramai orang menangis. Menangis tuan-tuan, saya, siapa yang duduk dalam tu tahulah. 60 tahun bergaduh, tiba-tiba tuan-tuan satu penyatuan, sebok rasa. Tuan nak cerita tak reti. Suasana tu rasa lain, menangis. Dia paling banyak menangis orang perempuan. Allah, menangis tuan-tuan. Sehingga kan Ahmad Maslan kata, alhamdulillah tuan-tuan, kalau nak perpaduan ni berterusan, orang UMNO kahwinlah dengan orang PAH. Allah, aku kata jen-jen. Mak Maslan kata. Kemudian dia kata, siapa yang tak kahwin lagi? Dia kata, isteri pertama, dia kata, UMNO, isteri kedua PAH. Jen. Perpaduan rumah. Mak Maslan pandai. Ni nak cerita. Ni, bila naik tu tidur ni, binatang tu gigit, dia tahan. Tahan sakit ni. Bila tahan satu, tak boleh tahan air mata. Air mata tu mengalir, tuan-tuan, jatuh atas pipi Nabi. Nabi pun terjaga. Wahai Abu Bakar, air apa ini jatuh atas pipi aku? Ya Rasulullah, air ini air mata aku, ada binatang gigit. Aku tak boleh tahan dah. Aku tahan sakit, tapi air mata aku tak boleh tahan. Kenapa engkau menangis? Kata Nabi. Aku menangis ni ya Rasulullah. Aku tahan sakit, aku takut binatang tu gigit kamu. Kerana aku sayang kamu ya Rasulullah. Sebab tu kita buat ma'al hijrah. Kita buat maulud Nabi. Kita buat Isra' Mi'raj. Kita buat apa program tentang Nabi. Kerana apa? Kerana nak lahir cinta Nabi. Kalau tak ada Nabi, tuan-tuan, tak ada Islam dekat USJ ni. Tak ada ceramah kuliah ni. Mungkin ustaz datang ni, ustaz pun tak ada Islam lagi. Mungkin ustaz yang datang ni, tak tahulah, mungkin pakai Tok Sami punya tu kan, lilit tu, tiga line tu. Tapi kerana Nabi SAW, kita Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan tak bersyukur ke? Allahu Akbar. Syukur dengan Islam. Akhirnya tuan-tuan, setiap malam Abdullah bin Abu Bakar akan naik bagi info. Tetapi ada seorang nama Amir bin Fuhairah. Amir ni tuan-tuan, dia akan bawa kambing. Amir ni bawa untuk apa? Tutup ni, tutup jalan ni. Mana tempat Nabi lalu dan Abdullah bin Abu Bakar. Dan dia juga tutup jalan kepada Asma bin Abu Bakar untuk hantar makanan kepada Nabi. Asma pada ketika itu mengandung 9 bulan, kata dalam sirah. 9 bulan hantar makanan. 3 jam nak naik bukit. Kita balik rumah kan, duduk aja. Suami pergi belajar, mengaji agama. Balik pukul 11. Suami ketuk pintu, kita tak buka. Ni, hantar makanan kat Nabi. Ni ketuk pintu ni. Yang, abang balik kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Pukul 11 malam. Dia buka pintu tak? Dia buka tingkap. Ha, ingat nak tidur masjid, dia kata aku. Sampai macam tu, no kakak no. Ni nak hantar makanan kat Nabi. Kak, kak nak masuk syurga, kak cari redha suami.
Allah akan redha kak, kak jamin syurga. Suami balik pukul 11 lewat, kak dah tunggu dah. Buka pintu, terbelum ketuk ke kak buka dah. Bang, kenapa lewat? Ada kuliah. Terus angkat air. Ayak mula buat tak tuang, kena tuang sendiri nampak. Terus bagi kan. Nah bang, abang ni pegang terus minum. Walaupun ayak sejuk lah. Dalam hati dia, aku redha isteri ku. Kak jamin syurga Allah. Tapi kita suami balik macam mana? Yang! Ha. Ayak tak? Ayak balik ke sebelah pergi ambil dalam peti air. Kawan membuka peti air, haram jadah macam ini. Tak redha dia, jamin neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Asma 9 bulan. Alhamdulillah tuan-tuan. Amir bin Fuhairah ni bawa. Tuan-tuan ketika hari yang Ahad, maka Nabi pun turunlah. Maksud dia apa? Pada 1 Rabiul Awal, Nabi turun dengan seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqit. Bukan Abdullah Khairi. Dialah tunjuk jalan untuk hijrah. Kita akan sambung cerita ni lepas ustaz pula. Jadi saya serahkan pada ustaz untuk apa yang kita nak hijrah untuk apa orang-orang UST ni. Sila ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna 'iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya bilangan-bilangan yang Allah Ta'ala buat bulan, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, iaitu 12 bulan menjak daripada Tuhan buat langit dan bumi, dan dalam 12 bulan tu ada 4 bulan. 4 bulan tu dikatakan bulan haram, termasuklah bulan yang kita duduk lala ni. Dan dalam bulan ni ada 20 peristiwa besar yang berlaku kepada alam. Di antaranya terciptanya Abu Na Adam alaihi salam, jatuhnya Nabi Allah Yusuf dalam telaga buruk, dan beliau juga diangkat menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Selamatnya Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kena ligan dengan Fir'aun, dan banyak lagi. Dan besarnya di sisi kita, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meletakkan bulan yang pertama dalam takwim hijri adalah bulan hijrah, iaitu bulan Muharram, yang mana Ustaz Abdullah beritahu tadi hijrah ni dia bermula pada bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, penghujung bulan Safar. Dan peristiwa hijrah dalam catatan banyak buku-buku, sama ada buku-buku moden ataupun buku-buku lama, orang putih sendiri buat kajian, iaitu satu perancangan yang mesti disusun untuk membina sebuah perjuangan. Maka sebab itulah di antara perkataan Sayyidina Ali yang masyhur, al-haq bila nizam ghalabat ghalabahul batil bin nizam. Kita memperjuangkan kebenaran, tetapi malangnya kita tidak memiliki teknik, taktik, tak memiliki penyusunan, tak memiliki perancangan, akhirnya kebenaran yang kita bawa tidak akan berjaya. Maka sebab itu dalam peristiwa hijrah ni, pertama kali saya minta maaf ustaz lah, dia pandai buat lawak, saya tak kerti. Nak suruh orang teriak pun saya tak kerti. Nah. Jadi peristiwa hijrah ni peristiwa yang besar, sebab tu dia berlaku kebangkitan Islam. Dan hijrah daripada kalimah hajar ni, maknanya kita pindah. Bila sebut kata hijrah, mesti kena dua. Satu, berpindah dari mana ke mana. Maka ahli ilmu membahaskan tentang hijrah ni, ada hijrah maknawi, ada hijrah hissi, ada hijrah fikri, ada hijrah suluki, macam-macam istilah digunakan dalam hijrah. Cuma satu kalimah ibarat Nabi beritahu, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada penghijrahan setelah pembukaan kota Makkah. Maksudnya kita nak berlarak ramai-ramai daripada Makkah pergi ke Madinah, betul patah balik, tak ada lah. Itu hijrah yang Nabi buat, cukup. Cuma apa yang kita nak ambil daripada hijrah ini adalah macam mana Nabi seorang tokoh
tokoh perancang yang hebat. Hah? Sebab tu nanti ustaz lah sambung banyak lagi ni, banyak model lagi ni. Saya nak cut sikit-sikit ya. Jadi, di antara perancangan Nabi yang hebat setelah hijrah. Hah? Orang Arab, apa yang diceritakan ustaz tadi, dia pun merancang. Merancang macam mana nak menyekat perjalanan Nabi dalam usaha dakwah untuk menukar lukisan yang diwarnai dengan jahiliyah kepada lukisan yang diwarnai dengan ad-din, aqidah. Maka mereka juga bermesyuarat. Tetapi wa makaru wa makarallah wallah khairul makirin. Mereka ada perancangan, Allah juga ada perancangan, tetapi perancangan Allah akan mengatasi perancangan mereka. Maka Islam adalah agama yang merancang. Islam adalah agama yang ada strategi. Maka sebab itu, saya nak sambung sikit, bila mana Nabi keluar daripada Jabal Sur nak ke Madinah, setelah 3 hari masuk hari yang keempat, maka orang Arab dah tahu dah, kata Nabi ni dah tak ada dah di Mekah. Nabi dah tak ada dah di Mekah. Nabi dah keluar. Maka bermulalah gong diketuk, siapa yang boleh tangkap Muhammad sama ada hidup ataupun mati, ganjaran dia sekian sekian sekian. Dalam ramai-ramai ni, orang yang diisytiharkan tu waktu tu tak ada. Akhirnya berita dia sampai ke telinga dia, nama dia Sarakah bin Malik. Sarakah bin Malik dia beritahu, kata kamu ni pembunuh upahan yang hebat, ditawarkan sekiranya dapat Muhammad hidup ataupun mati, ganjaran dia sekian-sekian. Maka akhirnya dia setuju. Dia hanya tanya 2 soalan saja. Ni pakah. Nah, dia tanya 2 soalan. Muhammad yang apa nak tangkap dia tu bila? Nah, dan anggaran dia keluar malam ataupun siang. Dia pun beritahu, kami kepung dia sekian-sekian sebelah malam, dan bila naik matahari kami dapati atas kepala kami semua ada pasiang. Lepas tu kami tengok dia tak ada, yang adanya Ali. Sebab Sayyidina Ali ditangkap, kena rimbuk, kena pukul dan diikat di depan Kaabah. Setelah beberapa hari barulah dia lepas balik. Akhirnya Sarakah bin Malik ni dia pun ligan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dapat pakah. Sebab dia ni dah waktu tu walaupun tak ada ustaz GPS ah. Ha, tak ada, tapi boleh tangkap. Sebab orang Arab ni dia hebat. Arab mana? Arab yang waktu tu mereka kalau minum, minum susu unta. Tapi Arab setakat makan burger ni tak boleh buat kira apa dah. Habis dah, negeri pun jual kat orang dah. Baik. Jadi akhirnya dia ligan, dia dapat. Tapi setiap kali dia nak bunuh Nabi SAW, sepasang kaki kuda dia akan terjerluh ke depan, menyebabkan dia tersungkur. Berjalan lagi 3 kali. Akhirnya kali keempat, Jibril bagi isyarat kepada Nabi, Nabi paling ke belakang. Bila Nabi paling, Nabi tengok dia, kenal kawan sekampung, duk main sekali. Akhirnya Nabi beritahu kepada Sarakah, Sarakah, kamu tak boleh bunuh aku. Nabi tu, sebab aku ni dipelihara oleh Allah. Allah Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan langit dan Tuhan yang menjadikan bumi. Bila dia pertama kali dengar, sebab dia ni tak sibuk, kerja dia orang bagi upah dia buat. Soal orang Mekah nak sembah patung, sembah berhala, dia ada pot dia sendiri. Sebab tu dia tak kisah, tapi dia nak imbuhan hidup. Akhirnya dia terpingar-pingar, ada lagi ke Tuhan? Hak aku dengan Al-Lata, hak aku dengan Al-Uzza, ada. Kemudian Nabi tanya dia, Nabi tanya, Sarakah, aku tahu hang ni makan upah, apa yang mereka bagi kepada kamu? Sarakah kata, mereka bagi kepada aku 100 ekor unta, sama ada hidup ataupun mati, aku mesti ambil hang. Dia kata, tak boleh, Allah jaga aku, hang tak akan dapat sentuh batang tubuh aku. Akhirnya macam inilah Sarakah, apa kata kalau aku bagi tawaran kepada kamu? Kamu masuk Islam, nah, mereka hanya bagi mampu tawaran 100 ekor unta. Tapi aku tawarkan kepada kamu, kalau kamu masuk Islam, aku akan pakaikan kepada kamu jubah Maharaja Persia,
tengkolok Maharaja Persi dan gelang kebesaran Maharaja Persi. Ini memang hebatlah. Kalaulah Sarakah tu guna pemikiran dia yang ada pada ketika itu, mungkin dia akan gelak sampai terduduklah. Muhammad, apa yang kamu cakap? Ini Maharaja Persi. Kamu ada berapa batilion tentera? Ha? Kamu duduk di Mekah pun kena halau lari pergi ke Madinah? Macam mana kamu nak rampas kerajaan Persi? Waktu tu Rom dan Persi kerajaan yang besar. Tapi Nabi bercakap penuh dengan komitmen, penuh dengan perancangan. Akhirnya bila dia tak mampu, dia balik. Lagi insyaAllah ustaz sambung cerita tu lah. Anak-anak kau nak pergi lain lah. Ha, baik. Jadi nak beritahu, di sini ulama' sirah kata, bila kita nak buat kerja sebenar, kita mesti ada komitmen yang tinggi. Maka sebab itulah Parsi ni bila jatuh, dia bukan jatuh di zaman Nabi SAW, dia jatuh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Sayyidina Umar panggil Sarakah bin Malik. Dia pun dah masuk Islam. Maka Sayyidina Umar pakaikan dia jubah Maharaja Parsi, letak tengkolok atas kepala dia Maharaja Parsi, dan bagi gelang kebersalan Maharaja Parsi. Kenapa? Tasdiqan li qawlin Nabi SAW. Karena nak membenarkan apa yang Nabi cakap itu adalah suatu kebenaran. Ulama' sirah kata, Islam adalah agama merancang. Sebab tu apa yang perlu kita hijrah, pusingan kedua kita nak sembang satu lagi. Bila kita faham al-haq bila nizam ghalabahul batil bin nizam, kita faham ini suatu kebenaran dan kita nak memperjuangkan kebenaran. Tetapi malangnya, kita tidak ada teknik, kita tidak ada taktik, kita tidak ada perancangan, tidak ada kaedah. Akhirnya kita akan kalah dengan orang yang nak buat benda tak betul tetapi disusun dengan cantik. Contoh, kita nak buat kuliah. Nah, siapa nak mari, marilah. Siapa sibuk tak payah mari. Tapi ada satu puak, dia nak buat dah satu benda. Dia rancang betul-betul. Radionya, TV-nya, banner-nya, WhatsApp-nya, message-nya, semua pakat duk cakap. Sampai saat nak diadakan benda yang dirancang, dah hanya dengan sebiji bola dicampak di tengah padang, 70,000 orang tak sembahyang. Sebab disusun dengan betul. Ini yang dikatakan perancangan. Maka sebab itu Nabi tokoh perancang ekonomi yang paling hebat dalam dunia. Inilah yang menyebabkan kebingungan bila orang mengkaji tentang peristiwa hijrah. Karena Islam naik di Madinah, ekonomi naik di Madinah. Macam mana satu orang tok guru sifu bagi ilmu pada satu orang anak murid namanya Abdul Rahman bin Auf, hanya minta hutang daripada kawan-kawan. Orang nak bagi duit, nak sedekah, dia kata, kamu tak kenal siapa aku. Nah, aku nak hutang. Dalam tempoh yang singkat, ada pendapat kata 3 bulan tutup pasar Yahudi. Maka sebab itu Nabi rancang elok-elok. Walhalnya yang pertama sekali Nabi nak beritahu dalam peristiwa hijrah adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu orang yang keluar bersama Nabi adalah orang yang yakin dengan Allah. Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang memberi manfaat, segala-galanya Allah belaka. Sebab itulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ketika mana dia pun hijrah ikut Nabi, dah yang hijrah secara personal, yang berani declare hanya seorang sahabat saja. Namanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ha? Ustaz Abang tadi Umar juga, Umar bin Hisham Abu Jahal. Ha? Jadi orang Arab zaman tu, pengurusi tu ambil orang bodoh. Lepas tu nak jadi macam mana? Nah, Sayyidina Umar waktu dia nak hijrah, dia pergi declare depan Kaabah. Nah, dia beritahu, dia kata, tuan-tuan semua, ma'asyiral Arab, kamu sudah tahu Muhammad telah pergi ke Mekah, ke Madinah, dan aku juga dengan 2 orang pembantu aku akan pergi ke Madinah. Dan aku nak isytiharkan kepada kamu, kata, aku nak pergi ke Madinah petang besok melalui jalan sekian-sekian. Siapa yang nak anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, ibu-ibu tua kehilangan anak, sila tunggu penghijrahan aku di belakang bukit sana. Siapa tak tunggu? Memang dia tebah sungguh, yang kata Sayyidina Umar. Sebab itu Nabi dah berdoa untuk dia.
Ketika mana Nabi kena tekan, ketika mana Nabi kena tindah, Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, tolong muliakan Islam ini hanya dengan cukup salah satu daripada dua Umar. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Umar Al-Hisham. Maka Allah memilih Umar Al-Khattab. Maka dia masuk Islam. Baik. Bila Nabi pertama nak beritahu kata, hijrah perlukan komitmen yang tinggi. Maka sebab itulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf diriwayatkan dalam sirah, tidak ada satu perniagaan di dalam kota Makkah melainkan di sana ada saham daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Hebat tak hebat dia ni? Macam hari ni orang duk iklan, tidak ada benda yang kita guna di dapur kita melainkan mesti kena ada 19 barang Robert Koch. Nah, hebat dia menegak. Tapi bila dia nak hijrah, dia tinggal semua. Dia tinggal segala-galanya. Dia hijrah ikut Nabi. Pasal Nabi ajak hijrah ini perlukan komitmen, perlukan keberanian. Baik. Ringkas lagi, bila sampai di Madinah, tahun yang kedua hijrah dalam bulan Ramadhan, berlaku satu peperangan. Namanya peperangan Ghazwatul Badr al-Kubra. Yang mana kita waktu tu tak ramai. Kita waktu tu hanya lebih kurang 313, kata 315, 317, min buah 300 lebih saja. Orang Arab 1000, katanya 1200, katanya 700, kata 1000 lah mudah letak. Jadi suatu peperangan yang tidak seimbang. Baik. Tentera Islam dia hanya ada 4 orang pasukan berkuda, 8 berunta, selebihnya berjalan kaki. Dan diriwayatkan ada sebahagian sahabat yang tidak memiliki pedang. Pi itu pi bawa pelepah tamar ranting kayu, kira main nak bedai dengan benda tu saja. Andai kata boleh bunuh orang bukan Islam, ambil sat pedang lawan balik. Baik. Setelah 7 tahun peristiwa hijrah, berlaku lagi satu peperangan namanya Tabuk. Walaupun kita tak pergi, sekat jalan Rum patah balik. Sebab peperangan juga tidak seimbang. Mereka 200 ribu lebih, kita hanya ada 30 ribu tentera Islam. Tetapi 30 ribu tentera Islam setelah 7 tahun, semua tentera Islam memiliki pedang yang bersarung. Boleh bayangkan 7 tahun nak katuk pedang sampai dapat 30 ribu bilah. Ini bukan cerita mudah ni. Hanya 7 tahun. Baik. Kita memiliki 8,000 tentera yang berkuda. Dan kita memiliki 12,000 tentera yang berunta. Hanya 10,000 berjalan kaki. Baik, apa yang kita nak? Yang kita nak, kalau Nabi bukan seorang tokoh perancang ekonomi yang hebat, tak mungkin dapat melahirkan 30,000 dalam tempohan 7 tahun. 4 ekor unta kuda nak jadi 8,000. 8 ekor unta nak jadi 12,000. Yang tak ada pedang dekat 20 orang, solid. 30,000 semua ada pedang bersarung. Dan sebahagian besar sahabat-sahabat yang besar ni, pedang mereka siap dengan bertahta. Buh, batu berlian lagi. Ini membuktikan Nabi seorang tokoh perancang ekonomi yang hebat. Oleh kerana Sayyidina Abdul Rahman modal tak ada, tinggal semua gudang, Nabi ajak dia cara nak meniaga. Nak meniaga dia pelik sikit. Dia beli unta 10 dirham, dia jual pun 10 dirham. Jadi orang pening. Dia beli unta 10 dirham, dia jual 10 dirham. Dia beli unta 10 dirham, dia jual 10 dirham. Jadi orang tanya, mana untungnya? Dia kata, ada untung. Ada untung. Sebab dia beli unta, ada tali. Dia jual unta, tak ada tali. Akhirnya, semua tali-tali unta, dia conquer. Maka bila dia penat tali unta, orang wajib kena beli. Pasal apa? Pasal unta kena ada tali.
Sebab unta ni dia berjalan bukan macam kerbau, dia berjalan turut berbaris elok-elok kerana dah tali ikat. Macam kita tak berani di hati nak masuk meniaga dalam pasar borong. Model dah RM100, nak beli ikan apa RM100? Nah, ikan pun tak cukup nak beli RM100. Nah, nak beli sayur RM100 pun tak cukup, orang tak tengok walau sebelah mata. Tapi kalau kita nak juga masuk dalam pasar borong, kita jangan beli ikan, kita jangan beli sayur. RM100 kita beli garam. Nah, ikan lepas busuk, garam kita naik harga lagi. Ini taktik yang Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Abdul Rahman. Modal kecil, cara kecil. Sebab itu, nah, apa yang perlu kita hijrahkan? InsyaAllah kita akan masuk pusingan kedua lagi. Ustaz akan sambung balik. Sebab kita perlukan satu generasi yang kuat. Generasi yang perlu dirancang untuk pembentukan akan datang. Kalau hari ini kita tak rancang, maka kita tunggu saat-saat kejatuhan. Nabi, jangan hanya cerita Nabi susah, susah makan minum, susah tidur bangun. Nabi adalah seorang perancang yang hebat dalam membentuk ummah. Sebab tu Nabi, bila sampai di Madinah, Nabi membentuk 8 golongan manusia. Yang mana 8 golongan manusia ini, apabila mereka bersatu, mereka akan menjaga Islam. Golongan pertama, golongan pemimpin. Pemimpin mestilah bertakwa. Sebab orang-orang yang bertakwa, dia memiliki pandangan yang sangat jauh. Ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuruna binurillah. Pemimpin yang bertakwa mesti dilahirkan. Yang kedua, golongan yang menjadi ilmuwan Islam, golongan alim ulama. Islam dipertahankan dengan agama, dengan ilmu. Golongan yang ketiga, ulama mesti berani melahirkan pendakwah-pendakwah yang hebat. Cuba tengok orang-orang alim asalnya duduk dekat Yaman. Dia hantar anak buah mari dakwah ke tempat kita, Nusantara. Islam tidak mari dengan burung kakak tua. Islam tak mari dengan burung gagak. Islam mari dengan orang. Hak yang kita panggil Habib-Habib ni, Sayyid-Sayyid ni, hak sampai kat kita, yang tu yang terselamat. Yang tenggelam dalam laut, wallahu'alam. Tapi apabila mereka memiliki tok-tok guru yang hebat, asuh, berani. Bukan mari naik kapal terbang, mari dengan tongkang, mari dengan belayar, dengan laut. Yang keempat, Islam perlukan doa-doa orang-orang yang soleh, para-para wali. Doa orang yang soleh. Hari ini hari yang ramai manusia boleh berdoa, tetapi hari ini hari yang teramat sedikit manusia yang dimustajabkan doa. Sebab pemakanan. Yang kelima, Islam perlukan peluh-peluh para-para amilin, orang yang buat kerja. Orang Islam ni sepatutnya disiplin dia tinggi. Yang keenam, Islam perlukan darah-darah syuhada, orang yang berani. Yang ketujuh, Islam perlukan harta-harta agniya, harta-harta orang yang kaya-kaya nak jaga Islam. Dan yang terakhir, Islam perlukan rahim-rahim wanita yang salihah. Maka sebab tu bila orang mengkaji, Nabi bentuk 8 kumpulan ini. Bahkan kalau kita pi dekat universiti zaman-zaman dulu, atau di Mesir, di Azhar, ataupun di Uzbek, biasanya mereka akan buat bintang 8, logo universiti. Bintang 8 ni, bintang 6 tu hak Israel Zionis tu, ni bintang 8. Dia akan mewakili 8 golongan manusia. Andai kata 8 golongan manusia ni apabila dia bersatu, maka Islam itu akan jadi kuat. Maka sebab itulah bila orang mengkaji, proses yang pertama, sebab semua 7 golongan, 8 golongan ni, dia kembali kepada golongan yang terakhir sekali, iaitu wanita-wanita yang salihah. Apabila wanita yang salihah dibunuh, dihancur, dirosakkan, tidak ada lagi yang salihah, maka 7 golongan tak mampu nak dilahirkan lagi. Kita akan habis. Pasal apa? Pasal kita ambil di situ. Jadi inilah perancangan yang Nabi susun setelah daripada hijrah
dan kita apa yang kita nak hijrahkan. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Sila Ustaz. Berat terkejut ni. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita sambung. Saya sebut tadi Amir bin Fuhairah. Saya sebut tadi Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit ini ialah penunjuk jalan, sedangkan dia ni bukan Islam. Nabi gunakan orang bukan Islam semata-mata nak tunjuk jalan. Kita boleh guna tuan-tuan orang yang bukan Islam yang berjinak dengan kita. Tetapi kita boleh tentang orang Islam yang nak lawan kita. Sekarang ni Islam tuan-tuan, orang hina kita, orang kata Islam ni macam-macam, orang hina Nabi kita. Tuan-tuan, Hamka kata apa? Jikalah Islam ini dihina, dikutuk, Nabi kita dihina, dikutuk, tak ada rasa hati kita ni, tak rasa langsung. Kita seperti mana mayat yang telah, seperti mana mayat, manusia yang seperti mana mayat yang meninggal lah. Tak ada hati. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, macam Ustaz cerita tadi, Nabi sampai di Madinah tuan-tuan, pertama Nabi buat apa? Binakan masjid. Yang kedua Nabi hubungkan silaturahim Auf dan Khazraj. Di antaranya ialah apa nama Ansar dan Muhajirin. Nabi satukan. Nabi satukan tuan-tuan. Yang ketiga apa? Nabi bina pasar Islam. Ekonomi Islam. Sebab tu tuan-tuan, saya tengokkan sekarang ni tren baru bila ada BMF. Kan? BMF ni suatu yang sangat bagus tuan-tuan idea ni. Buy Muslim first. Kan? Buy Muslim first. Buy apa? Macam Ustaz kata, barangan makanan kita. Makanan, benda asas kita, benda makanan. Beli orang Islam punya. Saya duduk tuan-tuan baru ni, dia orang invite masuk dalam apa? Grup Facebook. Tuan-tuan boleh masuk dalam barangan produk Muslim. Tuan-tuan masuk. Sekarang ni ada 1.5 juta dalam masa seminggu lah. Dia orang lancar Facebook tu 1.5 juta. Kami duduk dalam tu tuan-tuan. Rupanya kelang sos tu, sos bukan saja 6 syarikat orang Melayu. Hampir dekat-dekat 100 lebih orang Melayu buat sos. Kita tak tahu. Sehingga kan baru saya tahu, di kampung saya ada 2 kilang buat sos. Kampung saya. Satu nama Hayati, satu nama Eddy. Saya tak tahu pun, rupanya dia buat dekat rumah dia. Sos tu dekat kampung saya sendiri. Baru tahu. Tapi nak pasar tuan-tuan, tak bolehlah masuk ke dalam pasar raya sebab dia orang kampung kan. Tak ada lah mesti, tak ada lah cuak mah halal tu kan. Tapi kalau pergi tengok memang bersih, memang barangan dia memang halalan tayyibah. Bila duduk dalam grup tu baru kita nampak rupanya apa? Barangan orang Islam ni cukup banyak tuan-tuan. Barangan makanan, kalau boleh kakak-kakak hijrah apa, tolonglah beli barangan orang Islam. Orang Islam. Kan? Beli barangan yang kita nak makan tu orang Islam punya. Tepung tu beli yang Islam punya. Ni kita kadang-kadang tengok, alah tepung ni ustaz orang Islam mahal. Berapa? Dia jual RM3.2. Yang bukan Islamnya RM3 mahal 2 kupang. Berkira piang. Berkira lah. Kan? Kan sekarang ni tuan-tuan tengok. Dulu kan kempen supaya turun harga. Dengan BMF, sekarang tuan-tuan tengok minyak boroh tuan-tuan tahu harga berapa? Sampai RM14. Oh, jatuh sampai RM14. Tepung jatuh sampai RM2.55. Yang cap sahu. Tuan-tuan, Faiza RM3.20. Sahu tu RM2.50. Jatuh. Rupa-rupanya tuan-tuan, semua ni dah ada ni, otak ni lah. Nak beli barangan Islam. Sehingga sekarang saya masuk Maidin baru ni kan, saya carilah. Tengok-tengok, barangan yang minyak orang Islam ni tak ada. Ada satu je, dia nama Alif. Alif tu orang Nibong Tebal. Saya pun ambil lah. Tapi harga dia mahal. RM21. Saya pun ambil lah. So tengok harga yang lain. Apa Seri Murni apa semua tu. Murah RM18 lah. Tapi saya ambil yang tu juga. Jadi semua pakat ambil. Ada seorang tu tuan-tuan, dia ambil yang Seri Murni no. Semua pakat tengok dia. Dia berasa bersalah tuan-tuan. Ini ambil tak ambil. Jadi saya pergi kat dia. Abang ambil yang orang Islamnya. Dia tahu murah ustaz. Saya tak ambil orang Islam lah. Baru dia ambil orang Islam. Rupanya tak ada lagi insting dia tu. Ni harapan dia untuk, tuan-tuan kena ingat, kita beli yang orang Islam punya. Kalaulah dia walaupun harga mahal, dia datang masjid, dia masuk dalam tabung masjid. Betul tak? Dia keluarkan zakat. Tuan-tuan saya nak beritahu, yang live, source live tu, itu Jacobnya. Johor punya, perbadanan Johor. Yang live tu. Saya ingat live tu bukan orang Islam punya, Cina punya. 2 minggu lepas, dia orang jemput saya pergi ceramah. Saya pergi ceramah, dia dekat dengan Shah Alam tu. Saya pergi ceramah, tengok-tengok, Jacob. Dia kata, buat apa ni?
Dia kata sos cili. Jenama apa? Life. Jenama life tu. Rupanya yang itu orang Islam punya. Tuan-tuan tukarlah beli life pula. Beli life. Beli orang Islam punya. Ha, orang Islam punya. Satu lagi McDonald's tuan-tuan. McDonald's itu dikuasai oleh kerajaan orang Islam Arab Saudi punya. Memang sepenuhnya orang Islam. Kita duk ingat McDonald's tu duk bantu Yahudi. Bukan tuan-tuan. Rupanya orang Islamnya. Satu lagi BHP. Tuan-tuan tak minyak BHP? Rupanya BHP tu boosted punya. Boosted. Tuan-tuan boosted. 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 Aku dah sebut nanti. Bounced. Ha, bounced. Bounced tu rupanya Persatuan Pesara Tentera. Dia orang antam kata minyak ni tak ada kualiti. Rupanya jatuhkan tuan-tuan. Nak jatuhkan BHP tu, BHP petrol lah. Rupanya orang Islam punya. Mulai hari ni tuan-tuan tolonglah kita jihad, kita beli produk orang Islam punya. Kurang-kurangnya dia orang maju tuan-tuan, tak rugi. Dia orang datang masjid, buh dan tabur masjid. Bubuh tu yang kita boleh ada aircon, ada PA system ni, orang kaya-kaya ni lah. Tuan-tuan ni datang jumpa saya, ustaz, barang makanan yang lain, yang lain tu ikut suka lah. Ustaz, paku halal ada tak? Paku halal. Paku tak payahlah cari halal, belilah mana pun. Ini tayar nak cari halal, mampu saya tak jumpa. Barang makanan, sekarang ni target barang makanan. Beras kita, rupanya beras kita tuan-tuan, bernas tutup kerana apa? Ni, boikot ni. Orang bukan Islam ni, dia beli dengan harga murah, borong. Beras-beras, padi orang Islam. Diberi harga borong. Tuan-tuan orang Cina ni pandai. Saya ingatlah, saya buat mahat tahfiz 8 juta tuan-tuan. Mahat tahfiz saya. Dekat kampung saya ada satu home, apa nama, kedai apa? Hardware. Saya pergi kat dia. Allah ustaz lah, lu ambil barang, lu angkat lah. Saya tanya ni barang, gua tak ada duit. Tak apa, lu hutang lah 10 ribu. Tengok Cina pandai main. Kita ambil barang. Saya pun dulu ambil macam tu lah. Ambil 10 ribu. Kan, 10 ribu? Cukup dia dah 10 ribu, kita bayar. Dia tengok, oh bayar. Sebulan ambil, bayar. Rupanya, dia naik. Bulan ni ustaz boleh hutang 20 ribu. Sekarang ni tuan-tuan, saya boleh hutang barang dia sampai 50 ribu. Tapi bila BMS, saya tak ambil kat dia. Dia datang jumpa saya. Ustaz, lalu tak lama ambil sama saya lah. Alah, saya bagi banyak mulah. Saya kata, sekarang kita nak beri barang orang Islamnya. Tuan-tuan, sekarang dia kaya dah. Saya beli barang kat dia tu 8 juta dah. 4 juta barang daripada dia. Tuan-tuan tengok kalau pergi tu, tengok ada home, apa home mart tu, barang saya support dia. Sekarang saya tukar beli orang Islamnya. Dekat Poso 1000 tu ada. Saya pergi beli kat dia. Saya kata ni, saya nak beli. Beli bukan sikit tuan-tuan. Sekali beli semen, 2 lori. Untuk buat mahat tahfiz. Saya buat mahat tahfiz perempuan sekarang ni. 2 lori. Saya tanya lah, abang boleh bagi buat. Ustaz dia kata, harga semen ni kami boleh dapat paling murah pun. Tu yang tasiknya, tasik eloknya. Kalau tuan-tuan beli yang castel semua tu, memang murah. Tapi dicampur dengan pasir. Tuan-tuan buat semen dia akan pecah. Saya tahu lah. Beli apa? Beli yang tasiknya, tasik. Tasik tu harga dia mahal. Tuan-tuan RM13.90. So tu boleh lah bagi wah sikit. Tuan-tuan non-muslim bagi kat saya berapa tasik tu. RM10.90. So beli kat Melayu ni, ditolak kepada Melayu ni. Tuan-tuan, RM12.90. Saya nak beli macam mana? Tapi saya kata, tak apa, tolak kat saya. Saya boleh tolak kat ustaz, hanya RM12.90 dapat, ditolak. Saya tolak kat ustaz, RM13.30. Tuan-tuan, saya beli juga. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni, saya duduk depan kedai dia, saya beli. Tuan-tuan, saya telah memberi barangan Muslim kedai ni. Nama dia, Kedai Hardware Kampung. Hardware Kampung. Saya promote dalam Facebook. Alhamdulillah sekarang ni, kedai dia sale 6 kali ganda. Bulan lepas saya tanya macam mana sale. Alhamdulillah ustaz, tak banyak ustaz. Berapa? 2 juta lah. 2 juta orang Islam beli kat dia. Saya kata, abang dah kaya tu jangan lupa lah abang. Tak lupa ustaz. Dia kata, tengok dia tak lupanya. Sebab apa? Bukan kita punya. Saya kata kat dia, ni Tuhan bagi pinjamannya. Tuhan boleh ambil barang abang ni sekejapnya. Dia kata, macam mana nak ambil? Nampak? Dia ada otak ni. Macam mana nak ambil kalau Tuhan nak ambil? Saya tak kata Tuhan bagi terbakar kilang ni. Habis dalam masa 1 jam. Oh betul ni ustaz tu. Tu nak buat apa? Banyak sedekah. Saya kata banyaklah betul. Sebab tu abang, tuan-tuan yang dia kasih ni. Kita nak hijrah apa ni? Gunakan ekonomi kita. Kita penduduk Islam ada 22 juta. 22 juta. Orang bukan Islam 9 juta ya. Weh, daya membeli ni kuatan pada kita. Tolong bang. Saya pergi baru ni ini. Semalam di Ion. Ion nilai. Nama tu Ahseng Laksa. Orang Melayu penuh. Saya duduk depan tu, saya ambil gambar. Dia orang rasa bersalah. Nak makan, tak makan. Nak makan, tak makan. Saya geram. Ahseng Laksa. Orang Melayu semua.
Dia guna macam mana? Depan tu semua dia bawa Melayu Menega. Tu jenama tu asing tu. Makan juga dia tak tahu ke benda tu halal ke haram. Orang Cina, orang bukan Islam ni tuan-tuan, dia beli, dia bukan tahu halal haram. Kan, yang penting sembelih kan. Dia kena tengok sembelih. Kalau Cina sembelih boleh makan tak? Bagi dia boleh makan. Yang penting sembelih, betul tak? Dia tak tahu syarat dia macam mana. Sebab tu tuan-tuan bagi jaga. Sebab tu ada di kalangan kita kadang-kadang anak Quran tak boleh baca. Kadang-kadang kita duduk mengaji lama, baca Quran tak mahu nak ingat benda makan. Tuan-tuan boleh jihad ekonomi macam ustaz sebut kita. Tuan-tuan kali tanam dia elok. Nak beli barangan orang Islam. Kalau tak ada sangat, pergi kedai Cina orang bukan Islam, beli barangan Islam. Kalau tak ada sangat, barulah beli barangan dia orang. Tu pun kita tengok sama tuan-tuan, barangan orang Islam ni banyak sangat. Dia orang buat macam mana? Sekarang dia gunakan jenama orang Islam. Tuan-tuan pergi dekat Kuala Selangor kan, ada satu pasaraya nama Mustafa. Mustafa tu total bukan Islam. Mustafa, tak nak Mustafa? Bukan Islam. Buh nama Mustafa. Bihun Bilal. Bihun Bilal. Bukan Islam. Tuan-tuan, ni Bilal Ustaz. Bilal. Bilal apa? Buh nama Bilal. Tapi bukan Islam. Ni cari tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka. Perniagaan produk Islam. Masuk dalam Facebook tu. Sekarang ni follower dia 1.5 juta dah. Kan? Di Kuala Kangsar baru ni. Seorang peniaga cili-cili. Rupanya kutipan cili dia setiap hari 1 ton. Oleh kerana kempen BMF, orang tak nak beli produk dia. Tapi alhamdulillah, dia duduk dalam grup tu dalam masa sehari aja. Pembekal ni, syarikat-syarikat orang Melayu kita, cukup ramai orang Islam kita, beli. Dia kata syukur alhamdulillah, saya berada dalam grup ni. Jadi tuan-tuan tolonglah tuan-tuan. Sebab Nabi hijrah tuan-tuan, Nabi sampai cerita sikit lah. Bila hijrah ni, Nabi duduk 4 hari kan. Daripada 27 sampai 1 Rabiul Awal. Nabi berjalan daripada Mekah ke Madinah 8 hari. 8 hari maksud 8 Rabiul Awal. Duduk di Quba selama 4 hari. Rupa-rupanya Nabi masuk ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan tengok dalam sirah. Nabi masuk tuan-tuan dalam keadaan apa? Dalam keadaan disambut. Tala'al badru 'alaina. Kita buat khasidah, dia orang buat khasidah sambut dengan kompang sekali. Ada orang tuan hentam pula, ni apa duk buat khasidah ni, bid'ah semua ni. Bang, jangan cari khilaf. Sebenarnya kita bersatu ni dalam banyak perkara. Kan, betul tak? Tuan-tuan sujud dalam keadaan satu tikar sejadah. Tuan-tuan menghadap kiblat dalam kiblat yang sama. Tuan-tuan bukan saja kiblat yang sama, tuan-tuan baca Fatihah, Fatihah yang sama. Tuan-tuan baca Quran, Quran yang sama. Tuan-tuan ada Nabi, Nabi yang sama. Tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke tempat yang sama. Kita ni tuan-tuan persamaan cukup banyak. Tetapi kenapa kita cari benda yang khilaf? Bergaduh ke, nak baca kunut, tak baca kunut. Nak bergaduh ketika nak buat tahlil. Allah, peninlah kita ni tuan-tuan. Sedangkan kita bersatu dalam banyak perkara. Sebab tu bila tuan-tuan, bila ada sebut penyatuan ummah ni, saya seronok tuan-tuan. Rupanya kita khilaf ni benda sikitnya. Kita ni duduk dalam satu yang sama tuan-tuan. Kita orang, tama-tama orang Melayu pula. Orang Melayu tak kira lah kan, Melayu, kita ni Melayu semualah. Tapi Melayu jangan hina bangsa yang lain. Sebab bangsa itu bukan kita minta. Bangsa itu Allah yang bagi. Tuan-tuan nak duduk dalam bangsa Melayu? Kalau saya nak duduk dalam apa tuan-tuan? Saya nak duduk dalam bangsa Arab. Walaupun hidung saya bulat. Kan, duduk. Saya, kalau saya nak minta lah duduk dalam bangsa. Takkan hina pula ni bangsa ni bangsa. Bangsa ni kalau tuan-tuan hina bangsa, tuan-tuan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah jadikan bangsa ni untuk apa? Lita'arofu, untuk kenal. Sekarang tu kita kempen, kempen produk Muslim first. Ha ni, tuan-tuan Nabi hijrah disambut tuan-tuan. Yang perempuan buat macam mana? Kalau tuan-tuan pergi Arab dah lah, kalau ustaz duk Mesir kan. Kan, kalau kita, orang Arab ni bila sambut benda yang pelik, dia akan buat macam mana? Tuan-tuan dah dengar? Arab-Arab kan? Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan jangan ubat macam tu pula. Kalau buat macam tu, orang utara kata ayam biru tuan. Ayam Belanda kan. Tapi Arab memang macam tu, dia sambut Nabi tu. Dia buat macam tu. Tuan-tuan tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Pernah tak? Kalau tak pernah dengar tu, nak mati lah tu. Dia orang sambut macam tu. Sambut Nabi sampai. Sahabat offer kat Nabi. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Sebab Nabi kalau duduk rumah tu berkat. Tuan-tuan nak cari keberkatan, cari Nabi SAW. Nak cari Nabi dah tak ada.
Tapi sahabat dia offer, ya Rasulullah, duduk rumah aku ya Rasulullah. Nabi kata apa? Di mana unta aku berhenti, di situ tempat aku duduk. Masa itulah ada seorang sahabat Nabi nama Abu Ayyub Al-Ansari. Saya cerita kat tuan-tuan selalu. Abu Ayyub ni, mayat dia, kubur dia ada di Turki. Dia dikebumi di sebelah tembok Konstantinopel. Istanbul, tembok tu kan. Kalau tuan-tuan pergi kan, sekarang ni dipindahkan. Ketika dipindah zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka akan Konstantinopel, Turki. Istanbul tu. Bila dia dah buka, dia nak pindahkan kubur tu. Bila nak pindah tuan-tuan, ulama kata bila digali, jumpa mayat Abu Ayyub Al-Ansari. Bila jumpa tuan-tuan, diberitahu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad datang tuan-tuan. Sultan Muhammad ni dia turun dalam kubur tu. Bila turun, dia pegang kaki Abu Ayyub. Dia cium. Ketika nak cium tuan-tuan, kaki tu bergerak. Dia pegang pula, kaki tu bergerak. Ulama kata Abu Ayyub tak benarkan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk cium, kerana Sultan Muhammad dapat membuka Konstantinopel, sedangkan dia tak dapat buka, dia mati. Ha tu, Abu Ayyub ni dia doa, ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku ya Allah. Sebab kalau duduk rumah dia berkat. Ya Allah, bagilah ya Allah Nabi duduk rumah aku. Tiba-tiba unta tu berjalan sampai depan rumah Abu Ayyub, unta tu terus duduk. Nabi kata, siapakah yang memiliki rumah ini? Unta ni berdiri di depan rumahnya, duduk di depan rumah. Inilah tempat kediaman aku. Abu Ayyub seronok. Ya Rasulullah, ini rumah aku ya Rasulullah. Seronok dia. Sebab duduk rumah, Nabi duduk rumah ni berkat. Sahabat tuan-tuan, kalau Nabi minum, ada bekas yang diminum. Sahabat bakal berebut tuan-tuan untuk minum, berkat. Kalau Nabi makan tuan-tuan, ada bekas yang bekas Nabi makan tinggal. Mereka akan ambil tu untuk dapat keberkatan. Itu hebatnya tuan-tuan. Kalau Nabi duduk situ, Nabi bangun, sahabat akan cari untuk duduk. Berkat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan bayanglah Nabi nak duduk rumah kita. Seronok tak? Seronoklah. Kalau lah saya pergi datang USJ, saya tak ada tempat, saya nak duduk rumah tuan-tuan, boleh tak? Bolehlah semalam ya. Malam kedua bila ustaz ni nak belah ni. Wah, nak pergi mana pun tak boleh. Tapi tak tuan-tuan, sahabat ni seronok bila Nabi duduk. Ya Rasulullah, alhamdulillah, rumah aku dua tingkat. Engkau pilih, kau nak duduk atas ke bawah? Tapi kalau boleh ya Rasulullah, kau duduk di atas lah. Kau tetamu, aku duduk di bawah. Nabi kata, wahai Abu Ayyub, aku ni dah tetamu, banyak orang akan datang ziarah. Kalau aku duduk di atas, engkau ada isteri, ada anak mengganggu engkau. Aku duduk bawah lah, engkau duduk di atas. Jadi Abu Ayyub duduk di atas. Saya cerita tuan-tuan kan, bila duduk di atas, ketika tu suasana sejuk. Sejuk di Madinah 11 darjah Celsius. Ni siapa pergi umrah bulan 11 ni, kadang-kadang 16, kadang 11. Saya pernah pergi tahun lepas tuan-tuan, 11 darjah Celsius. Nak ambil wuduk, jangan tanya orang tuan-tuan, kira ambil yang wajibnya. Sejuk sungguh. Oh, akbar. Tambah kalau mandi wajib, lagilah teruk tuan-tuan. Sejuk tuan-tuan. 11, cakap ni keluar ni, keluar ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW dia selalu pakai reda ni, macam ustaz pakai. Sebab apa? Sebab sejuk bukan di badan. Sejuk di mana? Di tengkok. Tuan-tuan nak panas, tuan-tuan tutup tengkok ya. Yang lain akan panas. Ah, dia akan tutup ni. Ni. Ni tutup. Tuan-tuan belik ni ya. Dia akan panas yang lain. Tuan-tuan, ketika Abu Ayyub, Nabi duduk di atas tu tidur. Suasana. Nabi tidur di bawah. Abu Ayyub tidur di atas sejuk. Dia naik-naik, dia tersepak satu gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Kalau kena Nabi basah, lagi sejuklah Nabi. Dia buat macam mana? Dia ambil kain selimut dia, dia lap. Dia lap lah. Ketika lap tu dah habis, dia tidur malam tu, kain tak ada nak selimut. Lagi sejuk. Tak tahu nak buat apa, dia ambil kain yang basah tu, dia selimut. Lagi menggigil dia. Ketika pagi, dengar laungan azan, Bilal azan. Dia pun turun lah. Terserempak dengan Nabi. Tengok duduk punya. Abu Ayyub, kenapa menggigil lah? Ya Rasulullah, semalam aku tidur, aku tersepak, ada gelas ada air. Aku takut air ni kena kamu. Aku lap dengan kain selimut. Aku selimut dengan kain yang basah. Jadi menggigil aku, maafkan aku ya Rasulullah. Nabi kata, aku menyusahkan tetamu, aku menyusahkan tuan rumah. Mulai hari ini aku tidur di atas lah, engkau tidur di bawah. Jadi Nabi pun tidur di atas. Ketika Nabi duduk di atas tu, satu ketika musim panas. Panas di Madinah 55 darjah Celsius. Panas tuan-tuan. Di Malaysia panas berapa? 33. Naik 36, sekolah cuti. Kuliah pun ustaz, apa nama, Kak Salwa kata hari ni panas sangat, 36 tak payah ada kuliah.
Cuti tuan-tuan di Madinah 55. Saya pernah musim haji tuan-tuan, duduk di Mekah masa tu 56. Allahu akbar, bumi panas, atas panas. Masa tu ketika berada di padang, padang Arafah, lepas padang Arafah pergi ke Muzdalifah. Tuan-tuan, masa Muzdalifah tu lah rasa sedih ustaz. Masa tu 4 juta ni duduk berimpit macam ni, bawah ni panas ni. Atas panas, tepi panas pula. Kan manusia duduk panas ni. Masa tu duduk tunggulah bila abah nak sampai ni tuan-tuan. Abah nak sampai, nak keluar satu pintu tu tuan-tuan tahu berapa? Duk menanti 30,000. Bah satu-satu. Siapa pergi Mekah tanah, ya Allah, duk, cepatlah bah ni. Lepas kali saya kata, jamaah bangun. Jamaah saya 36 orang, 26 orang. Kenapa ustaz? Jom kita potong line. Saya suruh potong line, tak tahan lah kan. Jadi saya pun bangun, semua potong. Masa tu dia orang tak nampak ustaz lah. Woi ustaz lah, hang lambat lagi belakang tu. Serta saya tolong, tolong. Tolong tak tolong? Tak ada kira lah masa tu. Ustaz pun dia tak hormat lah. Masa tu baru terbayang, ya Allah, esok padang mahsyar esok macam ni lah. Kalau tak ada amalan kita macam mana nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, ni cerita tadi Abu Ayyub tuan-tuan, bila Nabi tidur di atas, rupanya Nabi ni makhluk macam kita. Sebab tu Islam ni diterima oleh Yusuf Estes. Kerana apa? Dia kata agama, tak ada agama dalam dunia ni paling hebat seperti mana Islam. Daripada bangun tidur sampai nak tidur semula, semua ada sistem. Nak tidur pun Nabi ajar. Nak berak Nabi ajar. Nak makan pun Nabi ajar. Nak apa? Nak apa? Nak apa? Semua ada. Agama lain mana ada? Yusuf Esti tuan-tuan dia kaji, akhirnya dia masuk Islam. Kerana apa? Ini agama, dia kata, bukan apa nama ciptaan manusia. Daripada Tuhan yang mencipta. Rupanya Nabi tidur tuan-tuan, dia makhluk macam kita. Bila panas dia berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang USJ, jangan tanya. Tiga hari tak mandi, kalau jadi imam, makmum lari habis tuan-tuan. Kan? Kakak kalau tak mandi dua hari, suami pun tak nak tidur tepi. Ataupun suami tak pernah mandi. Ataupun suami sehari tak mandi, dia tidur. Lepas tu kakak selalu duduk tidur atas ketiak kan. Dia pun angkat. Kakak, pensan tu tuan-tuan. Pensan, bulu ketiak banyak sangat kan. Ni Nabi berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Ketika Nabi tidur tu Nabi berpeluh, peluh tu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah, jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahu tak? Tahulah sebab peluh tu wangi. Bila jatuh, Abu Ayyub buat apa? Dia ngangang mulut. Dia buka, dia standby. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Ketika dia duk ngangang tu, Nabi turun. Wah Abu Ayyub, awak duk ngangang. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi, jatuh daripada atas ke bawah. Aku sayang kamu ya Rasulullah, aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Barang siapa yang meminum peluhku, dia akan duduk bersamaku di syurga. Tuan-tuan nak cari peluh Nabi tak ada. Nak cari Nabi pun tak ada. Ni yang kita buat maulud Nabi, buat Muharram, buat Mabah Isra' Mi'raj, buat Ma'al Hijrah. Kenapa? Nak lahir sayang Nabi. Bila ada Nabi baru rasa, ya Allah, kalau tak ada Nabi, bila ada macam tu, jamin kita nak masuk syurga, Allah dapat syafaat dengan dia. Sebab tu tuan-tuan kakak, kita nak hijrah apa ni? Nak hijrah apa? Ha, hari ni saya tadi sebutlah, kalau tak ada ilmu, tambah ilmu. Sekarang ni kempen ni, BMF ni, tolonglah sangat-sangatlah kakak-kakak, tolonglah kak. Sebab orang lelaki dia tak pernah membeli. Yang nak beli kakak banyak. Kalau seorang beli 200, semua ni kan 200. Kita lebih kurang ada dalam 300. 3 kali 2 apa? 60? 60 ribu kan? Ha, 60 ribu sehari kalau ni. Saya tuan-tuan nak beli kan kak kan? 200, mana ada beli 100? Saya tahulah, saya kalau shoppingnya isteri saya, saya sedia duit dah 200 lah, 200 lah. Kan? Dia ambil, abang bayar. Saya pergi, mesti 200 lah. Ha, dia akan ambil 200. Saya tengok, rupanya seminggu dia belanja hampir dekat 500-600. Kalau lah orang Islam, tuan-tuan kita support. Sebab benda makanan ni kita akan makan setiap hari. Haa, makan. Tuan-tuan, insyaAllah kempen ni sangat kesan, cukup baik. Dan Alhamdulillah, harga pun boleh turun. Dan kita tengok, sekarang ni umat Islam tu, jangan tanam perasaan PhD. Orang Melayu kita ni ada ni, PhD ni. Perasaan hasad dengki. Ada kedai orang Melayu, tak lama. Ha, 2 bulan, bankrupt. Dua-duanya ni yang geram ni. Buang-buang sikap ni. Dia naik, kita untung. InsyaAllah. Kalau tak untung kita pun, masjid untung. Kalau tak masjid untung pun, tuan-tuan,
dia ada hantar bantu anak yatim dan sebagainya. InsyaAllah cukup setakat tu. Lepas tu ustaz gulung terus sampai pukul 12. Lepas pukul 12 kalau ustaz nak sambung, ustaz sajalah akan beritahu pun balik. Ha, jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kuliah saya sejam ya, saya ambil dalam sejam ya. Jadi ustaz sampai pukul 12 sana, sila ustaz untuk sambung dan gulung teruslah majlis kita talk santai pada pagi ni. Sekian, wassalamualaikum. Baik, apa yang kita nak buat? Apa yang perlu kita hijrahkan? Sebab tu sambung ayat yang saya sengaja baca sekat tadi, Allah Ta'ala pesan, fala tazlamu fihinna anfusakum waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah pesan, nah, kita jangan buat zalim pada diri kita. Kemudian Allah beritahu, nah, perangilah orang-orang bukan Islam ini. Nah, seluruh khana mereka tetap akan memerangi kamu dan jangan takut. Innallaha ma'al muttaqin. Ini di sini dia nak beritahu, ha, ulama tafsir beritahu, kata macam tu sikap orang bukan Islam terhadap Islam. Sebab itu kita tidak bergerak dengan nama bangsa. Bangsa ni macam ustaz beritahu tadi lah, ha, ni benda Allah Ta'ala buat, kita nak boleh buat apa, ha? Orang Melayu dia minum ayat ginseng dua kolah pun dia takkan jadi Cina, dia Melayu tetap Melayu. Nah, ha? Orang Arab rebus tongkat Ali tiga kawah makan, tak jadi Melayu. Arab tetap Arab juga, ha? Sebab ni benda Allah Ta'ala buat. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Jadi apa yang perlu kita hijrahkan? Kita kena hijrah bertukar supaya ada anjakan ke arah kebaikan dalam proses kita nak mengumpulkan pahala sebagai dana kita di akhirat. Baik, benda apa yang kita boleh buat? Benda apa yang kita tak boleh buat? Yang kita boleh buat, ha, yang kita memang kita boleh buat, yang pertama sekali di sudut niat. Maka sebab itu dalam peristiwa hijrah ni, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, hadis gharib dan hadis sahih. Hadis ni banyak kita hadis akan letak nombor satu, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang memang berkaitan dengan hijrah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bila satu orang mai beritahu kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, rupa-rupanya ada juga yang mari ke kota Madinah ni bukan kerana kamu, bukan kerana Allah. Kerana tunang dia mari, seorang perempuan. Nah, sebab tu hadis ni seorang sahabat digelarkan dia, dia panggil Al-Muhajir li Ummil Qais. Andai kata disebut nama kawan ni sampai kiamat dia terkenal, tapi tak disebut. Jadi dia ni, dia mari ni kerana mabuk ayat sejuk. Tunang dia ikut Rasulullah, akhirnya dia pun ikut. Bila sahabat lain mai beritahu, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Kerja buat kita ni ditilik di sudut niat. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang berdasarkan apa yang dia niat, itulah pahala yang dia akan dapat. Faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah kerana Rasul, nah, dia akan berhijrah, dapatlah Allah dan Rasul. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبَ, siapa yang berhijrah kerana dunia, dia akan dapat dunia. أَوْمْ رَأْتِ يُنْكِهُوَ, ataupun kerana perempuan yang dia nak kahwin, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ, maka hijrah itu apa yang dia nak itu dia dia dapat. Jadi, yang mula-mula yang kita boleh buat, nah, saya duk sebut benda ni, saya ingat lama dah. Nak lama dah. Pernah satu masa, ustaz, no? Bulan Ramadan. Ana impun 2-3 orang ustaz duk ceramah, duk cari ceramah, duk kutip cukai di Kuala Lumpur ni. Nah, ana minta suruh cakap dua tajuk lah. Nah, tajuk pertama ni cerita ni lebih kurang 5 tahun 6 tahun yang lepas, tapi tak apa syok lah. Tajuk yang pertama, kita nak pastikan ayat yang masuk dalam masjid surau mesti ayat orang Islam. Pasal apa? Pasal nak bagi minum penceramah, nah, nak bagi. Tapi hak ni ana tak tahu jenama apa ni. Haa, aha. Pastikan orang Islam
bukan orang Cina, bukan orang Melayu, orang Islam. Kalau Tokyo Cina, ya, tapi Cina Muslim, sokong. Sebab Islam, kita tak mungkin akan bersatu dengan bangsa. Sebab kita Melayu nak masuk Cina, tak boleh. Cina nak masuk Melayu, tak boleh. Tapi, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, boleh masuk dalam setiap dada-dada manusia. Ini satu. Jadi, kita kena niat lah. Dan niat nak bantu orang Islam negara. Nah, baik. Macam mana Ustaz cakap tadi, produk kita taklah banyak sangat. Walaupun ada banyak, tapi kadang-kadang tak cukup. Kan? Kita terpaksa ambil produk orang. Ambil, tapi pastikan pi beli di kedai orang Islam. Saya bercakap, 5-6 tahun yang lepas, saya kata, kita minta dua benda sudah. Yang pertama, pastikan kita nak jawab suara muazzin pagi-pagi, kita nak cuci mulut, kita guna ubat gigi orang Islam. Pilah cari ubat gigi orang Islam, kita pakai. Cukup dua tu. Sebab kita ada niat nak membantu orang Islam. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Jadi yang ni yang kita boleh buat. Dah, biar kita pulun sampai ke satu masa bila orang-orang kaya-kaya dia tengok, oi, selama ni kita duk kira ligam projek nak buat flyover lah, nak buat jambatan lah, nak buat sekolah lah. Kita kena kona balik untuk buat pemakanan. Sebab kesan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah pemakanan. Sebab tu industri pemakanan ni bukan Islam yang conquer. Lepas masuk habis. Nah, orang kita ni tak banyak macam tu. Sebab sejarah membuktikan. Ada satu orang tok guru alim. Namanya Bal'am Ibnu Ba'urah. Mungkin nanti Ustaz Khairi ada masa boleh cerita panjang. Ustaz Abdullah cerita panjang. Ringkas. Jadi dia ni hebat tak hebat dia. Dia ceritakan dalam kitab Futuhat. Nah, Rabbaniyah. Syarah bagi tafsir jalan lain tu. Dia beritahu kata dia ni kalau dia mengajar akan datang kepada dia 12,000 orang pencatat kalam dia. Yang mana yang mari ni dah depa terbang macam burung. Tok guru pun tok wali, anak murid pun tok khamat. Hebat. Kalau mari sesi malam, sebelah kanan bawa kertas dengan jebul dakwat, botol dakwat, sebelah kiri mereka akan bawa kayu api. Jadi bila turun campak kayu api, turun campak kayu api sampai bertimbun. Lepas tu cucuh kayu api. Bagi menyala, tok guru lompat naik bersila atas api mengajak. Karamahnya hebat. Waktu tu tak apalah, TNB tak ada lagi. Nah, terpaksa kena buat lagu tu. Baik. Jadi dia ni doa dia sangat mustajab. Kalau dia berdoa sebelum tangan dia sapu ke muka, doa dia Allah Ta'ala perkenan. Dia lenggak naik ke atas, dia boleh tengok arasy. Dia tunduk ke bawah, dia nampak di mana galian-galian khasiat-khasiat bumi. Tiba-tiba Nabi Allah Musa alaihi salam ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada satu kaum. Satu kaum ni dak, mereka tak mau terima dakwah Nabi Musa. Akhirnya nak lawan takut tak terdaya. Akhirnya satu cadangan kata suruh jumpa Bal'am, suruh dia berdoa supaya Nabi Musa tak dibinasakan. Bal'am kata, mana boleh, ni Nabi, aku bukan Nabi, aku manusia. Tak, doa kamu mustajab, kamu ada pengikut. Akhirnya dia tak nak berdoa. Maka syaitan nak merupa di kalangan jatuh kuasa, macam kih yang mesyuarat dekat Darun Nadwah tadi. Syaitan merupa masuk dan kata macam ni, jangan jumpa dia, jumpa isteri dia. Jumpa isteri dia, pastikan barang makanan yang dimasak di rumah Bal'am ini mesti makanan yang haram. Dah, haram. Kalau kita halalan tayiban. Dah, hak ni haraman mamnu'an nama kali. Haram satu patih. Nak bagi gula-gula haram, nak bagi kopi-kopi haram, nak bagi beras apa semua. Kalau boleh nak bagi dia makan daging, curi kambing, pergi bagi ke dia. Nah, bagi dia masak berbulan-bulan. Lepas tu, kepada bini dia kena bagi rasuah. Gelamah banyak lah apa semua. Jadi Bal'am ni dia heran. Aku tak sempat pergi ke pasar sari. Tiba-tiba makanan di rumah cukup. Perhiasan di rumah ada. Barang mah kamu pun cukup. Mari ke mana. Akhirnya, bini dia beritahu sebenarnya ada orang duduk derma. Sebab itulah tak ganggu kerja abang untuk mengajar. Tak ganggu kerja abang untuk berdakwah. Sebab ada satu puak khidmat orang mari benda makan bagi kita. Cuma satu permintaan mereka. Ha, permintaan apa? Mereka suruh minta abang berdoa sekian-sekian.
tolonglah, doa saja pun. Nah, mereka dah banyak jasa kepada kita. Hati dia mula gelap, mula gelap, mula gelap. Akhirnya dia pun berdoa. Bila dia berdoa untuk kebinasaan Nabi Allah Musa, lidah dia digentak oleh malaikat, terkeluar sampai ke pusat, rebah mati tergedi-gedi. Matilah keadaan kufur. Sebab pemakanan. Sebab tu Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, dia beritahu, "Law wajadtu qit'ata khubzin min halalin saudawi biha jami'al amrat." Akulah kalau sekiranya diberikan kepada aku sebuku roti yang halal, pasti aku akan jadikan dia ubat untuk merawat semua jenis penyakit. Penyakit apa? Bagi makan roti yang halal sudah. Penyakit apa? Bagi makan roti yang halal. Sebab dia adalah ubat. Sebab itu bila pemakanan kita kurang ceburi. Nah, zaman kecil-kecil dulu, dah kita dah dimakan asam katok. Dah kita dah makan dah roti-roti biskut yang orang bukan Islam buat. Mereka ni bukan tahu bersih tak bersih. Hatta kalau kita jumpa Tok Guru pun seronok, kita makan bekas dia sebab nak tabaruk. Orang bukan Islam dia erti kah? Non-Muslim dia tak erti. Dia kira untung saja. Berapa lama kita makan Pau Ahmad? Pau Ahmad tu bukan Islam. Hattanya ubat gigi mukmin pun, oh no, dia bukan Islam juga. Dia sanggup bubuh. Pasaraya Bilal kah? Mustafa kah? Nah? Bihun Cak Kaabah kah? Nah? Yang penting dia kira duit. Sebab tu pemakanan benda yang penting. Nah, hatta kalau kita pergi duduk mengaji, macam mana ni hati keras sangat lah, kok ni. Ada setengah tok guru kata, ni, jangan biasakan ajak suami makan di luar. Ajak makan di rumah. Waktu kita nak masak nasi tu, nah, kita ambil beras. Nah, beras yang tak dibasuh. Ambil beras yang basuh semua ni, beras sikitnya dia kata. Nah, tak payah basuh. Ha? Ni nak bagi petua, nak bagi lembut hati. Ha? Amalan tu last sekali, beras yang kita nak masak tu kita ambil sikit saja. Kita baca Fatihah sekali, niat, ya Allah, macam mana kau lembutkan beras bertukar jadi nasi? Tolong lembutkan hati-hati. Tak. Tok laki makan doa, tok laki anak-anak doa. Kadang kita tiup. Tiup dengan angin yang lembut. Lepas tu buh atas periuk. Masak. InsyaAllah. Nah, gitu. Ini amalan ni saya bela anak murid saya lain tak ada. Nah. Pondok sengaja ada. Pondok ustaz ada pegang. Ada lah. Pondok saya tak ada pegang. Pintu pegang tak ada. Ada lah pegang. Pintu pegang tak ada. Tapi anak murid tak lari. Nah. Nak ceritanya pemakanan. Nah, sebab tu tadi Bal'am Ba'ura, tokoh yang kedua pula, tokoh yang hebat, Sultanul Arifin. Nah, Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, dia ni bila mana mak dia dikahwin dengan abah dia, ayah dia, seorang perempuan yang hebat, dia beritahu pada suami dia, "Abang, apa kata kalau sebelum kita bersama, kita dah halal sebelum kita bersama, malam kita berdoa, kita solat, siang kita berpuasa. Selama 40 hari. Supaya kita keluarkan segala toksik-toksik bahan kimia, tak elok benda tak dalam badan kita, kita perlukan benih yang betul-betul hebat." Akhirnya setelah 40 hari, siang mereka ni dua orang ni puasa, malam beribadat, bertahajud, baca Quran, maka berpindahlah benih daripada sulbi seorang ayah ke dalam rahim seorang ibu, lahirlah Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bustami. Nah, kita nak terbit benih apa? Wallahu a'lam. Sebab pemakanan. Ini cerita dia. Sebab tu kita tengok semua benda, pemakanan ini bukan Islam yang buat. Nah, sebab tu kadang-kadang dah afallah amma salaf, mungkin terlepas pandang ke macam mana, wallahu a'lam. Kalau saya cerita bab ni panjang sangat, ringkas. Nah, kita hanya ajak. Nah, babi ni najis mughallazah, dibentukkan material babi tu, kata, "Oh, tak boleh ni, tak boleh tu, haram ni, nanti kena sama." Baik, babi seekor najis mughallazah, enzim babi masuk dalam sabun pun macam tu lah ya. Sama saja hukum dia.
masuk dalam shampoo ke, masuk dalam bihun ke, masuk dalam pemakanan ke, dia akan merosakkan dah kita punya nur dalam hati kita. Maka sebab itu, nah, kempen yang Ustaz beritahu lah, BMF ni, nah, sebenarnya bukan boikot pun, sebenarnya nak tolong hak kita. Dah lama dah kita duk tolong hak orang. Nah, sebab tu di Kedah untuk makluman, 95% petani orang Islam di Kedah. Nah, 95% petani orang Islam. Tetapi 98% pengilang padi bukan Islam. Kita buat padi, kita kena bagi pada orang lain. Sedangkan beras ni stok pemakanan negara yang paling mustahak. Baik, pasal apa kita makan beras orang Kedah ni hati kita kerah? Nah, sebab orang Kedah ni orang susah-susah. Kebanyakan petani ni orang susah. Depa nak pergi ke padang, nak bersawah. Nah, kadang-kadang hanya sempat minum air kopi dengan roti pak sagi. Tapi malangnya, kita orang KL tak nak buka kilang roti. Nah, orang lain yang buka. Orang lain buka kilang roti, dia tulis di roti tu BSHB. Nah, dah. HSSB. Habsing Sendirian Berhad. Jadi roti pak sagi ni bubuh layak kopi telan. Jadi lekat Habsing ni dalam hati mereka. Betapa cintanya petani pada Habsing. Sebab tu jual padi pada orang bukan Islam. Nah, kita makan beras, kita tak berasa nak selawat. Ni semua dia cerita dia kembali balik kepada mata rantai lagu Bangau. Oh Bangau. Bangau pasal apa kurih? Nah, pasal ikan tak mau timbui. Ikan pasal apa tak mau timbui? Pasal rumput panjang, tak ada ruang nak jengui. Nah, rumput pasal apa panjang? Tak panjang macam mana kerbau tak mau makan. Nah, kerbau pasal apa tak mau makan rumput? Nak makan tak boleh, perut sakit. Perut pasal apa sakit? Tak sakit macam mana? Nah, nasi mentah. Nah, nasi pasal apa mentah? Pasal kayu api basah. Kayu api pasal apa basah? Pasal hujan turun. Hujan pasal apa turun? Katak duk kerja panggil tak berhenti-henti. Nah, katak pasal apa panggil hujan? Pasal ulak nak makan aku. Jadi daripada bangau kurih ada kaitan dengan ulak. Nah, mata rantai tu dia berpusing. Nah, sebab tu bila saya mengajak di kampung-kampung lah. Nah, saya dah beritahulah kalau ustaz baik, tok guru baik, hanya mengajak-mengajak tak sentuh soal kehidupan, soal perancangan, soal ekonomi, kita akan jatuh. Generasi yang hebat takkan lahir. Kita perlukan generasi Al-Fatih. Kita perlukan generasi Al-Ayubi. Kita perlukan generasi yang macam tu. Tolonglah kami ni ha, buat madrasah ni. Nah, hantar anak-anak yang hebat-hebat. Nah, sebab tu Al-Haq bila nizam ghalabahul batil bin nizam. Ini benda. Maka sebab tu yang pertama yang kita boleh buat, kita niat di hati nak tolong. Nak tolong saudara seagama kita berniaga, nak bangunkan ekonomi umat Islam. Itu saja. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya. Nah, toki tu dia semayang, bila dia semayang dia kena ambil uduk, sekurang-kurangnya penyediaan kepada apa yang kita nak makan, kicap, sos bihun, disediakan oleh tangan orang yang ambil uduk. Itu pun dah cukup banyak dah kalau kita fikir. Jadi ala kula, apa yang perlu kita hijrahkan, kita perlukan generasi yang kuat. Generasi yang kuat bukan generasi yang khayal. Generasi yang perlu dirancang untuk dikeluarkan. Dan generasi yang kuat dia berkaitan dengan pemakanan yang hebat. Sebab itulah kalaulah di rumah kita ni minyak zaitun pun tak ada, buah kismis pun tak ada, buah tin pun tak ada, madu lebah pun tak ada, ada habbatus sauda pun tak ada, mana berat lagi lah kita. Jenuh ceramah lah Ustaz lah. Nah, letih lagi. Nah, hatu kita kena. Dan paling-paling tidak lah, nah, kalau pula dia boleh dirancang macam di Kedah tu, jabat zakat dia start dah bagi asnah apa semua ni, ambil beras di masjid dan start dia perbuat. Dan di mana-mana ada kedai orang Islam, nah, zakat akan tempek sikit iklan di situ. Kami dah tak bagi duit dah kepada asnah, kami bagi separuh saja. Kalau bantuan bulanan dapat 300, kami hanya bagi 100, 200 ni ditukar dalam bentuk barang. Kena pergi ambil kedai orang Islam. Nah, gitu. Dan dia cop, dia beras, dia minyak masak, dia apa semua yang murah. Jadi ala kulihal, saya rasa setakat tu.
tajuk ni tajuk besar. Apa yang perlu kita hijrahkan? Kita perlulah hijrah. Sebab hijrah ni membawa kemajuan. Nabi dia berjuang 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah tu boleh makan balik di Makkah ni. Sebab Nabi susun, Nabi rancang elok-elok. Dah. Semua disusun dan dirancang. Sebab itu, nah, bangsa yang kuat merancang di dunia ni bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi, bangsa yang kuat merancang di dunia. Sebab itulah, dah, untuk anak cucu mereka, mereka dah rancang dah hari ni. Nah, jadi ala kulli hal, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita perkumpulkan pada pagi ini dihisap oleh Allah Ta'ala sebagai amal kebajikan kita, dan kita niat nak benda tu kita boleh buat. Ma la yuzuku kulluh la tatruku julluh. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hak yang kita boleh buat, iaitu kita niat, kita azam di hati kita lah untuk bantu ekonomi umat Islam. Yang tu terang-terang kita boleh buat. Lepas tu insyaAllah bila niat kita tu elok, Allah Ta'ala akan bantu. Macam Ustaz beritahu tadi, Ustaz bantu kedai hardware berjuta-juta. Saya sendiri bangunkan kedai hardware orang Islam. Saya ingat ada 4 ataupun 5 kedai hardware. Bukan saya buka hardware dah, saya bangunkan. Setiap kali balik Ramadan, dibayar hutang 560 ribu, 70 ribu. Kita beritahu, pakcik, saya akan tengok kedai ni sampai tahap ni, lepas tu saya akan tutup akaun. Awak Ustaz tak boleh? Tak, saya nak tolong kedai orang lain pula. Pakcik, ini duit saya kutip bukan bawah pokok ketapang. Nah, ini bukan dekat bus stop. Ini duit saya kutip dalam masjid, dalam surau di Kuala Lumpur. Ini duit betul-betul duit berkat. Jaga elok-elok, kedai ni akan maju. Bila kedai tu maju, saya tutup akaun, saya tukar kedai lain pula. Saya ingat lebih kurang 4-5 buah kedai adalah yang dekat-dekat tu yang saya tolong. Ha? Sebab kita kena tolong sama-sama kita. Lagu tu. Bukan kita bermasalah, dah. Ni rahmat. Lagu tu. Jadi ala kulli hal, saya rasa apa yang Ustaz lah sampaikan tadi dah banyak lah. Saya rasa insyaAllah kalau ustaz-ustaz ni pakat-pakat duk cakap, tutup guru pakat-pakat duk cakap macam ni, sebab lisan ulama' ni, lisanul ahkam dia panggil. Lidah segala hukum duduk di lidah tutup guru. Ha? Kalau mereka yang beritahu ini boleh, ni tak boleh, hebat. Jadi insyaAllah, dan kalau sekiranya nak bagi maju perniagaan, saya rasa ni cadangan lah, kena ambil Ustaz lah khairi ni jadi duta. Ni pandai kempen. Nah, insyaAllah Ustaz tak kata kot. Allah subhanahu wa ta'ala alam sila. Jadi alhamdulillah, tamat sudah tuan-tuan program sembang santai kita pada pagi ini. Sebagai ada manfaat dan banyak ustaz dah sebut, dan insyaAllah tuan-tuan tak boleh ambil semua, ambil yang sikit supaya jadi manfaat untuk diri kita, kan? InsyaAllah hampir 2 jam program kita pada pagi ini. Saya mohon maaf ada silap dan salah. Mari kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdi wa syadda ila anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.